Padahal ini musim penghujan ya, tapi alhamdulillah yang satu ini udah siap dipanen ya, siap dipanen. Dan biasanya ini kalau musim penghujan atau hujan mulai datang, ini tanaman jagung terserang bule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali menyajikan untuk Anda semuanya. Dan yang mana di belakang saya ini sudah terlihat jagung yang siap dipanen. Tentunya seperti apakah perjalanan hari ini, simak terus bersama Jati Mulia TV, sahabat tani Indonesia. Oke sahabat tani, dimanapun Anda berada, hari ini kita berada di masih di Kepung Pare Kediri. Dan kita hari ini menemukan sebuah tanaman jagung yang tentunya siap dipanen. Dan walaupun toh jagung ini jarang ya, karena mungkin waktu penanamannya juga nggak bisa sempurna, tapi setelah pasca hampir mendekati berbuah, ini sangat terlihat sempurna sekali. Dan di mana ini jagungnya memang semoga hal yang seperti ini yang sangat diharapkan oleh para petani semuanya. Rata-rata ini bertanggol dua, sahabat ya, bertanggol dua seperti ini ya. Ini bertanggol dua juga. Ini sangat sempurna sekali. Dan sayang ya kalau kita, sahabat tani semuanya, pola punya tanaman seperti ini ya. Nah ini ya, jagung sangat full atau penuh. Nah ini sangat penuh sekali. Nah penuh kan. Nah ini terdapat dua tongkol atau dua buah. Oke sahabat semuanya, di kesempatan hari ini juga kita sampaikan selamat datang teman-teman yang baru merapat di channel kami Jati Mulia Teman Vlog. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat semuanya, semoga di kesempatan hari ini betul-betul Anda selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran. Dan juga di depan kita ini terdapat juga dua tongkol ya, rata-rata ini dua tongkol. Ini pun terdapat dua tongkol, walaupun yang satu ini kelihatan kecil ya, tapi ini penuh semuanya, penuh semuanya. Nah ini yang depan kita juga apa ya, rumputnya telah lumput ya, terlihat jarang sekali tanamannya, tapi buahnya sangat besar-besar ya, sangat besar sekali, sangat besar. Ini juga, nah ini ya, besar juga, penuh. Dan ini kalau saya amati, lahan ini pasti ditanami jagung ya, jarang tanaman yang lain, jarang ya. Ini juga tiap tanggal 2. Jadi kita rekomendasikan untuk teman-teman semuanya, untuk sahabat tani semuanya. Nah, ini karena padahal ini musim penghujan ya, tapi alhamdulillah yang satu ini udah siap dipanen ya, siap dipanen. Dan biasanya ini kalau musim penghujan atau hujan mulai datang, ini tanaman jagung terserang bule ya, terserang bule. Itu Anda bisa menyimak di video kami yang lain di Jati Mulia TV yang bertajuk tanaman jagung bule. Jadi PR untuk para PPL Kabupaten Kediri. Dan ternyata ini bukan hanya di sini saja ya, sahabat, yang tanam jagungnya bule itu kemarin, bahkan sampai menyeluruh ya. Nah ini depan kita ini juga jagung sangat sempurna sekali, sangat terlihat penuh. Nah ini ya, ini kita bukan settingan, tapi yang jelas inilah buahnya ya, inilah buahnya. Ini rata-rata besar. Nah ini ya, ini besar, ini juga penuh sahabat, juga penuh. Ini coba cek aja, kita cek aja buahnya.
kita cek benar ke penuh apa kopong. Nah ini juga penuh juga loh, penuh kan. Ini enggak kopong pemirsa, ini yang tadi yang gini. Nah ini yang tadi, ini juga terlihat sekali tanaman buahnya karena udah siap dipanen. Jadi untuk sahabatan semuanya, kalau sekiranya ini biasanya di apa dipanen muda atau dipanen jantan, karena mungkin pada waktu itu harga jagung muda nggak bersahabat, jadi ada solusi untuk dituakan atau dikeringkan karena jarak pun nggak begitu lama ya. Jadi alangkah baiknya kalau dituakan, dituakan. Tapi ini sempurna sekali pemirsa ya. Ini walaupun itu sudah kering, tapi daunnya ini pemirsa ya, daunnya masih terlihat hijau lah, hijau ya daunnya, hijau-hijau walaupun itu jagungnya ini sudah kering, sudah kering ya. Ini sebenarnya dua, tapi nggak tahu mungkin diambil orang yang satu ini ya, diambil orang. Untuk sahabat-sahabat tani semuanya dimanapun Anda berada, yang jelas untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk bantu support kami tentunya agar kita bisa berkarya lagi dan bisa memberikan yang terbaik buat sahabat tani semuanya. Juga saran dan kritik Anda tetap kita tunggu, saran Anda masih di 085 89 56 52 988. Sekali lagi, saran dan kritik Anda kita tunggu di 085 89 56 52 988. Oke, kita coba acak lagi perjalanan hari ini ya, acak lagi tanaman jagung yang sangat sempurna dan siap dipanen. Nah ini ya, ini juga, ini sebetulnya nggak terlalu tinggi pemirsa ya, nggak terlalu tinggi ini. Ini sekitar nggak ada 2 meter, 1 meter 70 atau berapa, nggak ada lah. Tapi sangatlah sempurna sekali. Nah ini terdapat 2 tongkol biji ya. Nah ini depan kita itu juga kalau kita dekatkan, nah ini ya, rata-rata 2 tongkol atau 2 buah jagung. Oke, kita coba lagi mereview lagi ya hari ini. Nah, tanaman jagungnya sangat sempurna sekali, siap panen, tani jadi bangga. Oke, terima kasih sahabat tani semuanya, Anda sudah menonton video dari kami, Jatimulyo TV, sahabat tani Indonesia. Dan jangan lupa support channel kami agar kita bisa lebih berkarya dan bisa selalu memberikan yang terbaik bagi para sahabat tani semuanya.